Halo, assalamualaikum, selamat datang. Apa kabar aku teman-teman sahabat kakakku hari ini? Hari ini semua apa kabar? Selamat datang di channel Hafiz Kimba lagi orang Bangladesh. Hari ini aku juga mau nonton video terbaru ini, video walking around Jakarta, video collected from Dapur Nang video. So let's take a bus or two. And who not did subscribe my channel, please subscribe my channel and turn on the notification to get daily update videos from my channel. You also can enjoy the beauty of Indonesia, the trending videos of Indonesia, all kinds of in this channel. Okay, guys, walking around from Jakarta, video from Dapur Nang. Wow, meow. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca sobatku. Buat yang jomblo, kalau main ke sini silakan baca-baca buku. Di sini banyak pilihannya sobatku. Nah, ini yang bawa pasangan. Oh ya sobat. Posisi kita ada di kawasan Simpul Sudirman, tepatnya di Dukuh Atas Perempuan. Nah, di tempat atau di kawasan ini hampir rata-rata pengunjungnya anak-anak ABG semua. Jadi kalau di sini saya merasa yang paling muda. Ya Allah, kadang-kadang gua itu malu ya banget Allah. Sobat lagi ngefe. Luar biasa kesadaran anak-anak Jakarta sekarang sobat, lihat itu. Nah, tanpa kita rekayasa, mereka membuang sampah sendiri dengan kesadaran itu sendiri. Sampah buang. Nah, itu satu hal yang sangat kita apresiasikan. Perubahan nyata karakter manusia-manusia di Jakarta benar-benar udah terasa. Nah, ini kita balik lagi ke tadi. Kawasan ini kawasan stasiun yang terintegrasi sobatku. Oh my god, itu buang. Selain dari fungsinya untuk ke stasiun atau stasiun gitu ya. Nah, tempat ini dijadikan tempat ruang publik, tempat nongkrongnya anak-anak muda. Yang tua-tua juga boleh. Nah, ini itu warung UMKM-nya sobatku. Nah, di sini ada jual ya buat snack. Yang lapar silakan belanja di sini. Harganya juga standar kok. Nah, di dalam terowongan ini banyak mural yang ya lumayan indah kita lihat, dan banyak banget anak-anak skateboard yang lagi latihan. Ya, melihat keren anak-anak muda begini, gua rasa udah deh. Sekarang udah gua nggak usah ngehayal lagi pengen jadi muda. Kita kasihkan kesempatan kepada anak-anak muda, walaupun di hati ada sedikit tergetar. Wah, kenapa bukan zaman gua dulu seperti ini? Padahal, waduh sobatku, berasa banget masa mudaku
tak sebahagia ini sobatku. Nah, oke. Nah, ini keren banget udah pemandangan yang indah. Nah, ini lagi apa nih? Lagi motret kucing. Tapi di Jakarta kucing banyak banget, kucing-kucing yang nah, dari sini sahabat-sahabatku bisa melihat betapa warga-warga Jakarta itu kota mereka, kota tempat tinggal mereka, walaupun sebenarnya ini kota milik kita bersama, kota bangsanya Indonesia. Tapi gua heran ada sebagian makhluk-makhluk ini apa nih? Kita baca dulu. Nah, sobatku, ada Duku Anies Baswedan di bawah kawasan kiri. Duku atas itu ampun, Duku atas Station. Indah banget tempatnya. Makin ke depan makin keren sobatku. Banyak balik lagi tadi. Nah, kenapa ada sebagian orang yang di luar sana yang mengatakan kalau Jakarta itu jelek, Jakarta itu ya corok apalah segala macam. Warga sendiri, orang yang tinggal di sini begitu menikmati. Ini ada bang kopi, kita lihat dulu sobat. They won't buy. Belanja-belanja. Satu lagi. Berbeda berarti 3 ya, Bang. Oh iya, Bang. Bang, rame terus, Bang. Ini, Bang. Malam Minggu. Malam Minggu doang. Di, dari sekarang nih. Kita masih malam. Oh. Raminya di sini cuma Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Minggu malam. Nah, anak muda semua ya, Bang, ya. Ngapain sih? Ngumpet-ngumpet. Kota yang ditata seindah ini masih ada yang bilang gak diurus. Aduh, matamu. Alhamdulillah, ini Jakarta sobat. Bukan berkah buat Jakarta saja, bukan berkah untuk warga berKTP Jakarta saja. Nah, berkah Jakarta tertular untuk seluruh warga Indonesia. Nah, contohnya abang kopi tadi ya, dengan jualan kopi saja omsetnya ya sepertinya lumayan itu. Kalau enggak, siapa yang mau jualan seperti itu sobatku? Nah, lihat sobat, pemandangan yang indah ini. Gua mah kalau mau bilang luar negeri masih ragu-ragu gua ya. Cuman ya tetap kita pertahankan, inilah kota kita, inilah Jakarta kita. Jangan samakan kota kita dengan kota di luar negeri. Biarkan Jakarta punya ciri khas sendiri. Orang lain, bangsa lain akan mengatakan bahwa kota mereka seperti kota-kota di Jakarta. Keren. Gila. Makin ke depan makin keren. Gua gak berasa capek kalau kayak gini. Padahal lihat nih, anak-anak ABG semua. Aduh sobatku, padahal pengen nih banget gua nanya-nanya ke mereka, gimana sih perasaan mereka, apa sih yang mereka rasakan, sensasi apa yang mereka dapat.
Cuma gue bingung mau nanya apa. Ini mah anak-anak ABG semua. Aduh. Nanti. Aduh. Mending enggak usah gue tanya dah sobat. Gue itu takut diketawain sama mereka. Oh, sobat ya. Dari ujung ke ujung. Semua anak-anak muda. Yang tua cuman gua doang. Aduh ya ampun. Ini ada ondel-ondelnya nih. Kita naik ke atas lagi sobat. Oke. Gila sobatku. Aduh, keren-keren. Kalau gini terus Jakarta, waduh. Gua gak bisa ngebayangin kalau 5 tahun akan datang disambung lagi lah. Aduh. Jakarta akan sekeren apa nanti sobatku. Coba sobat lihat sendiri. Penataan tata kota yang indah. Nah, gue pengen banget ini ngajak yang suka nyinyir, ngajak main lah, ayo kesini, kita temanin. Iya. Lo sobat, ini bocah-bocah semua ini. Darah-darah panas semua ini. Gua mah, waduh. Gerombolan mereka, ngeri gua. Depan. Nah, di depan itu ada Taman BNI. Tamannya juga cukup keren banget, sobatku. Taman itu saya juga pernah vlog di situ dan udah saya posting di video yang lalu. Coba kalau mau lihat sobat cek sendiri. Noh sobat gerombolan anak-anak. Oke, seperti biasa sobatku. Jangan lupa sebarkan kebaikan. Jangan pernah biarkan kebaikan tertutup oleh kedengkian. Ingat. Gak pernah dengar kata Anies Baswedan, orang-orang dengki itu tidak ada obatnya, maka biarkan saja mereka dengan kebenciannya. Aduh ya ampun, ini lift. Kayaknya lift penghubung ke stasiun kalau nggak salah. Soalnya gue belum pernah nyoba ini. Bener serius. Ini selama gue di Jakarta ini yang kali kedua gue main kesini. Itu pun dulu udah lama banget. Belum sekeren dan seindah ini sobatku. Sekarang pas gua datang aja, wow, kaget gua sobat. Gua gak nyangka. Aduh ya ampun, ini spotnya buat foto, buat TikTok, buat konten kreator. Keren banget di sini. Nah, yang belum pernah coba, ayo coba ke sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke depan. Spot di sini cukup panjang banget sobat. Banyak itu rasa. Aduh ya ampun Jakarta. Banyak. Kenapa bisa seindah ini sobatku? Terlalu indah Jakarta untuk digambarkan. Kita ke depan sedikit lagi. Nah, lihat nih ramai banget ini yang foto-foto. Nah, kita ke depan sedikit. Abis itu kita nyebrang, kita lihatlah, kita muter. Udah mumpung udah di sini. Ya Allah, gue juga udah bingung ini mau ngomong apa lagi.
yang pasti saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kak buat sobat-sobat semua, karena udah setia dan sudi mendukung channel ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian semua sehat dan dipermudahkan rezekinya. Yang belum pernah kesini, gua doain semoga bisa cepat-cepat kesini. Aduh, sobatku, beginilah kondisi Jakarta yang katanya amburadur. Oke, itu udah. Kita kasihkan kesempatan kepada anak-anak muda, walaupun di hati ada sedikit tergetar. Wah, kenapa bukan zaman gua dulu seperti ini? Padahal, waduh sobatku, berasa banget masa mudaku tak sebahagia ini sobatku. Nah, oke. Nah, ini keren banget udah pemandangan yang indah. Nah, ini lagi apa nih? Lagi motret kucing. Tapi di Jakarta kucing banyak banget, kucing-kucing ya. Nah, dari sini sahabat-sahabatku bisa melihat betapa warga-warga Jakarta itu kota mereka, kota tempat tinggal mereka, walaupun sebenarnya ini kota milik kita bersama, kota bangsanya Indonesia. Tapi gua heran ada sebagian makhluk-makhluk ini apa nih? Kita baca dulu. Nah, sobatku, ada Duku Anies atas Baswedan di bawah. Kawasan diri Duku atas itu ampun. Duku atas Cesar. Indah banget tempatnya. Makin ke depan makin keren sobatku. Banyak balik lagi tadi. Nah, kenapa ada sebagian orang yang di luar sana yang mengatakan kalau Jakarta itu jelek, Jakarta itu ya corok apalah segala macam. Warga sendiri, orang yang tinggal di sini begitu menikmati. Ini ada bang kopi, kita lihat dulu sobat. They won't buy. Belanja-belanja. Satu lagi. Berbeda berarti tiga ya, Bang. Oh iya, Bang. Bang, rame terus, Bang. Ini, Bang. Malam minggu. Malam minggu doang. Nih, dari sekarang nih. Hah? Kita masih malam. Oh. Laminya di sini cuma Sabtu minggu. Sabtu minggu. Minggu malamnya. Anak muda semua ya, Bang, ya. Ngapain sih? Ngumpet-ngumpet. Kota yang ditata seindah ini masih ada yang bilang gak diurus. Aduh, matamu. Alhamdulillah, ini Jakarta sobat. Bukan berkah buat Jakarta saja, bukan berkah untuk warga berKTP Jakarta saja. Nah, berkah Jakarta tertular untuk seluruh warga Indonesia. Nah, contohnya abang kopi tadi ya. Dengan jualan kopi saja omsetnya ya sepertinya lumayan itu. Kalau enggak, siapa yang mau jualan seperti itu sobatku?
lihat semua pemandangan yang indah. Ini gua mah kalau mau bilang luar negeri masih ragu-ragu gua ya. Cuman ya tetap kita pertahankan, inilah kota kita, inilah Jakarta kita. Jangan samakan kota kita dengan kota di luar negeri. Biarkan Jakarta punya ciri khas sendiri, orang lain, bangsa lain. Guys, bagus beli itu. Thank you, Miss Dear Brother Dapur Neng. He also doing very harder and making videos from Jakarta. This is old video. I just take a bus or two from Jakarta. This is this area, this video capsule area, Duku Atas Station. Duku Atas MRT train station, that area. We need increase and high smart, high class smart place in Jakarta. Look like Argentina or look like France, look like Belgium. Jakarta rasa banyak kirim itu guys, semua lelaki perempuan enak kecil juga, they are playing, they are walking and sitting, they gossiping, they are passing the laser time, they are nice and beautiful, totally very beautiful places and available trees also keep green and healthy and lovely and all this area, very nice guys, all are young people I see in that area. They are going and they are coming, very nice guys. Dapur Neng also doing their hard work to spreading the beauty in the world and the beauty of Indonesia. He also doing very good job. The video description box, I mentioned his channel so everybody can find out his channels also. So dear brothers and sisters who not yet subscribed but still watching daily my videos, they are also keep watching me. Keep watching my videos reaction. After watching, really fun and love. You can learn something better about Indonesia. So, and then you understand what is Indonesia and why reaction is about Indonesia. They are developing and fastest developing country right now in the world, Indonesia. So we can learn something from Indonesia, the peoples of Indonesia, the country of Indonesia, they are doing what, they are doing, how they are pick up their country as a developed country in the world, guys. That's no more today, see you next video. Bye-bye.